Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau unboxing dan review makanan kucing yang paling mahal, alias makanan kucing orang kaya. Ini dia, Royal Canin Persian Adult. Ini khusus kucing dewasa ya, jadi si Cello gak boleh makan. Royal Canin ini terbilang cukup mahal, 400 gram aja udah sekitar 60.000. 400 gram untuk satu anak pul bisa habis 2 hari. Kalau makanan lainnya seperti meo, 50 ribuan dapat 1,1 kilo. Jadi Royal Canin ini aku nggak pakai ya, cuman buat bonus aja. Paling 2 minggu sekali aku kasih. Ibaratkan manusia aja, sebulan pasti makan enak. Sebelum buka, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau ada iklan, jangan di skip ya, buat nambahin beli Royal Canin. Ini masih disegel ya dari pabriknya. Langsung cus, kita buka. Bentuknya seperti ini. Ini uangnya kayak apa ya? Kayak Milo. Kok Milo sih? Tapi ini wanginya lebih fresh dan soft. Pasti kucing-kucing pada doyan nih. Iyalah, orang makanan mahal. Coba sini kamera deketin. Ini kibalnya lebih besar, makanya kitten nggak boleh. Kalau mau ada Royal Canin Persian kitten. Ini kalau digabungin mirip apa ya? Mirip biji kopi. Coba yuk kita panggil Tami. Tami. Si Tami lahap makan Royal Canin. Si Tam-tam ngeliatin aja. Pengen ya. Ntar ya sayang, abis ini. Oke, next. Sekarang Tam-tam. Tahu aja Tam-tam makanan mahal, langsung lahap. Biasa kalau makanan biasa gak mau dimakan. Dasar kucing. Ini kibalnya ini berisi, padat. Beda sama merek-merek yang lain. Terus kalau dipegang berminyak gitu dan lengket. Ini kemasan cover depannya, fresh pack 400 gram. Tulisan besar Royal Canin Persian Adult. Long Hair Health Tailor Made Nutrition.
Ini cover belakangnya, juga ada tulisan fresh pack, exclusive formula fatty acid, long hair gel, herbal reduction digestive performance. Ada juga recommended daily quantities, kucing berat 3 kilo 33 gram, 4 kilo 40 gram, dan sebagainya. Bagian bawahnya ada expirednya atau best before. Ini bagian samping kanannya. Kalau ini bagian samping kiri. www.royalcanin.com 400 gram. Lebih detailnya, ini kibelnya yang tadi saya bilang. Ini mirip biji kopi yang dibelah dua, warnanya coklat tua. Di sini ada 4 merek makanan kucing. Bagian atas dari kiri, bowl, meok Persian adult, meok kitten ocean fish, dan Royal Canin yang di bawah. Ini bowl ikan, tengah meok Persian adult, kanan meok kitten. Dan ini ada dua, kiri bol ikan, kanan Royal Canin Persian. Ukurannya lebih panjang yang bol, tapi lebih padat yang Royal Canin. Makanya bol sama Royal Canin ini nggak boleh buat kitten, karena ukurannya yang besar dan panjang. Lebih jelas lagi, warna bol lebih coklat, pekat, lembek, dan mudah dipatahin. Sedangkan Royal Canin warna coklat lebih muda, padat, dan lumayan susah untuk dipatahin.